Halo teman-temanku semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Azure Sky Fantasy. Pas menu kayak gini saya kayak agak asing ya kan. Ini kayak sepertinya kayak Genshin Impact awal-awalnya gitu kan. Coba langsung vote gitu nggak? Wih dia mirip-mirip gitu ya kan. Oke, ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Job pertama, grafiknya lumayan mantap juga cuy, dan karakternya juga mantap ya. Garang gitu, cok. Yang karakter ceweknya juga nggak kalah garang, keren parah sih. Wih, malah ini keren banget coy ya, keren banget, keren banget, keren banget. Mana ada Gunner, mantepnya. Ini yang versi cowoknya coy, ada jubah-jubahnya gitu coy. Wih, desain karakternya emang keren-keren parah sih ya. Wih, desain karakternya mantap anjay. Magician-nya coy, Water and Flame. Wih, dia ada dragonnya. Versi ceweknya anggun banget coy. Ini ada jurus-jurusnya, kalian bisa nonton di sini ya. Diklik nih. Dan ini pakai akun gue, mantep banget. Saya mau pilih karakter yang cowok guys. Keren nih. Wih, ini rambutnya udah keren sih. Ini kayak curut anjay ini. Ini paling mantap. Rambutnya bisa diedit ya sebenarnya. Tuh, tapi nggak mau, saya paling keren ini udah. Warnanya tuh. Widih. Keren, 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 keren. Mukanya bisa dibikin garang gitu nggak? Ini udah paling pas ya. Matanya warnanya merah gitu kan. Oke, let's go. Aduh, namanya belum tak setting, namanya malah Cina anjir. Namanya Cina coy. Wih, loadingnya keren ya. Loadingnya kayak langsung berubah menjadi apa namanya, berwarna gitu. Lihat grafiknya coy. Lihat grafiknya coy, keren coy. Ini adem banget ya. Mantap coy. Bentar, 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 bentar. Let's see, kita lihat, kita zoom. Waduh, ini kayak bentar, bentar, bentar. Zoom setting coy. Cari bagian grafik. Let's go. Wah, ini udah bayangannya harusnya. Kok nggak ada bayangannya ya? Aneh banget. Udah tak setting grafiknya, jadi ada bayangannya, mantap sekali. Cuman kameranya kok nggak bisa di zoom in, zoom out gitu. Dia auto gitu. Kameranya auto menjauh gitu ya. Harusnya dan biasanya tuh ada setting gitu. Ini ada download data lagi di dalam gamenya, cuman apa namanya, kita bisa sambil main ya, asik juga nih. Serius, grafiknya mantep. Ini anime-anime gitu kan. Dan ukurannya nggak terlalu gede coy. Kita lihat battlenya, apakah battlenya mantap. Terbang coy. Widih, keren. Udah dapat skill baru. Mirip-mirip sama game yang ada di Play Store ya, untuk battle-nya ya. Mirip juga sama YS, YS gitu. YS series juga kayak gini ya. Ini kalau kayak gini tuh game offline, mantap banget ya game. Game Android kayak gini, game offline, jus banget ya. Sebenarnya grafik-grafik game Android itu mantap-mantap, cuman jarang banget yang offline. Kalau offline lah, ini Nintendo Switch nggak laku cok. Kalau banyak game Android yang offline-offline, apalagi game-game konsol masuk apa namanya, masuk Android ya, waduh pasti mantep banget cok. Adem banget ya, model grafiknya tuh adem banget, enak banget. Apalagi ini pakai akun gue bisa cuy. Kalau sekedar nyoba-nyoba mah nggak perlu KTP Cina dan segala macamnya, ini enak nih. Gamenya baik. Ini ngapain sih? Apa ini? Oh, ada menu baru, ada pet. Ini gacha coy, gacha pet kayaknya.
Biasanya gacha yang pertama itu udah disetting dapat SR atau SSR. Oh, dapatnya R malah. Cupu banget nih, game pelit juga. Kapitalis. Ini. Wih, dapatnya ungu, coy. Wih, mantep, langsung dapat SR, nggak jadi kapitalis, coy. Mantep, coy. Yang inilah. Naikin terus ya kan. Oke, level 16 ini cara masangnya gimana, coy? Tapi coy, banyak banget ya petnya ya. Widih, cuman cara masangnya gimana nih, coy? Wah, ini siapa nih? Penyihir ya. Let's go. Nah, itu ada petku. Cara pasang pet gimana? Dapat lagi apa-apa ini? Hancur, cok. Bentar, saya penasaran lah. Cara memasang pet. Cara tadi ada pet ya, ada menu pet. Yang ini gimana nih? Aduh, bahasanya cok, bahasanya menyedihkan sih. Oh, ini nih, gantilah, ganti yang ini cok, mantap. Nggak ada gratisan gacha 10 kali gitu kah? Wih, dapat kostum kah? Terbang. Wih, tempatnya asik anjay. Nah, ini gratis, cok. Ini belum bisa ya? Ya. Ada redeem kode, coy. Ada redeem kodenya, coy. Wah, ini skill-skillnya di upgrade aja semuanya, cok. Sekali tap upgrade semua. Ini buat gacha ya. Sekali gacha berapa sih? Sekali gacha berapa, guys? Wah, bisa gacha nih, bisa dapat ultra rare nggak nih? Ya, dapatnya rare dong, merangas. Merangas banget, harganya mahal, cuy. Tuh. Harganya mahal, dapatnya burik. Ya udahlah. Ini ceweknya mantap sekali. Ini kameranya harusnya bisa disetting gitu kan. Ini lawan bos. Apalagi nih. Oh, ini bos. Let's go, guys. Tapi nggak punya nih. Bisa nggak? Loh, ini udah. Wah. Easy banget kayaknya. Tiba-tiba tinggal 7. Easy banget, anjir. Wih, dapetnya bagus-bagus banget. Wey, warnanya. Wih, langsung dapat legendary, anjay. Dapat pedang legendary, cok. Ngeri gak tuh? Wih, ini portalnya dibuka. Kita pindah tempat sepertinya, guys. Kita pindah tempat ya, guys ya.
Oh, dapat diamond banyak amat. 1100. Oh, ini mount. Mantap, kita bisa naik. Wihi. Keren juga, cuy. Ini 2000. Itu murah banget ya tadi. Kok dapat mount 100 rupiah padahal warnanya itu warnanya legendary. Aneh banget. Wih, gila sih, keren parah tempatnya, cuy. Nih. Tapi ini kameranya modelnya gimana ya? Ada settingan kamera yang lainnya enggak ya? Masa cuman dari atas doang sih? Bagian sini saya bingung nih, kameranya yang bagian mana, anjir. Yah. Nggak tahu kan menu apa namanya, menu screenshot gitu-gitu juga nggak tahu nih, guys. Mau screenshot pamer temen gimana? Wah, pindah tempat, cok. Tempatnya keren parah sih. Apa nih? Oke, mana? Woi, jadi Balmon. Jadi Arthur, mantap. Cuman masih bingung juga nih saya sama menu-menunya, cuy. Ini karakterku nih, mirip sama YS ya. Gameplaynya model-modelnya, cuy. Ini harus pakai tab translate sih. Kalau misalnya kalian tuh bingung pakai tab translate, yang kemarin saya tunjukin. Wah, tiba-tiba kok di sini saya. Bisa muter-muter gitu, mantap. Single target. Oke. Tempatnya dia bikin tempat bagus-bagus, tapi dipakainya cuman sebentar banget, coy. Niat bener ya bikin gamenya ya. Dapat apa? Wow, dapat summonan. Oke, jadi gamenya seperti ini. Kalau misalnya kalian ini penasaran ya sama gamenya, kalian bisa coba. Lagi pula kan bisa pakai akun gue nih, jadi nggak usah ribet-ribet gitu kan. Keren parah gamenya. Oke. Tuh. Thanks for watching, see you the next video. Kalau misalnya saya ada salah kata atau rada-rada bingung ngejelasinnya juga, maaf ya, soalnya gamenya bahasanya juga bahasa Chinese masih, coy.